Kayaknya sudah terbuka jalan untuk berteman sama kamu. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk merebut kekuatan kamu, Vino. Gue mau nanya sesuatu sama kalian. Kenapa sih kalian itu punya kekuatan seperti gue? Kok cuma kamu doang? Ayo dong jawab. Pasti ada cerita di balik semua ini, ya kan? Dan kalian pasti termasuk dalam cerita itu. Dan yang lebih parahnya lagi, sekarang gue ikut-ikutan termasuk dalam cerita itu. Jadi gue minta lu jelasin kekuatan ini dari mana asalnya dan untuk apa. Dan kalian jelasin juga kalian itu sebenarnya teman atau lawan. Vino, tolongin aku. Gue minta tolong sama lu ya. Lu yang nyebur ke sana, lu alihin perhatian Vivi. Supaya Vivi gak maksa gue untuk nyebur ke dalam kolam. Ini kesempatan aku buat ambil kekuatan Vivi. Kamu aja gak apa-apa aku pegang tangannya. Kamu yang marah-marah sih? Tetep aja lah, pergi lah, cowok centil. Apa kamu bilang? Apa? Centil. Awas ya kamu kalau ngomong ya. Udah. Aku cuma ngobrol sebentar, gak apa-apa. Kenapa sih harus marah-marah? Apa? Iya, Hera. Pergi aja, bisa. Oke. Tunggu. Kenapa sih? Aku tuh kecewa tau gak sih sama kamu? Aku tuh udah sengaja bikin surprise buat kamu, tapi kamu malah asik berduaan sama cewek lain. Apanya yang asik sih sayang? Aku cuma duduk di sini, terus dia nyamperin, ngasih aku selamat ulang tahun. Ya udah, cuma ngobrol biasa, dan dia tiba-tiba ngeliat jam tangan aku, katanya dia suka, ya udah aku kasih lihat gitu doang. Beneran sumpah, gak ada apa-apa sayang. Jangan marah ya, please maafin aku, oke? Okay? Oke, okay. Aku maafin kamu. Tapi kamu harus janji, kamu gak boleh deketin mereka lagi. Kayaknya si Vino sengaja deh ngejauhin kita. Iya sih, tapi kalau dia terus kelakuan kayak gitu, gimana caranya kita bisa ngambil kekuatan dia? Pokoknya kita harus pikir cara supaya Vino mau deket lagi sama kita. Jangan harap ya, kalian bisa deketin Vino lagi. Oh ya, kalian tahu kan? Gue pacarnya Vino. Dan kalau kalian masih mau deketin Vino, kalian berdua berurusan sama gue. Dan lo juga jangan berani-beraninya deketin Mega. Ngerti cantik? Yaudah ya. Bye. Kalian pikir kita takut, ha? Gak usah kayak gitu ya. Lu tuh pengecut tau gak sih?
kalian berdua ikut ke ruangan saya sekarang juga. Kamu sih baik. Cuci yuk. Emang enak, Bu. Tas dulu dong. Kalian itu benar-benar susah dikasih tahu ya. Apa kalian mau jati diri kalian terbongkar? Mereka yang mulai dulu. Cukup, Hera. Bayangin, kalau tadi saya nggak datang, kamu mau ngeluarin kekuatan kamu di depan semua orang banyak? Dengar ya, dengan alasan apapun, kalian berdua nggak boleh berantem dengan siswa lain di sekolah. Apalagi orang-orang tuh taunya, kalian itu keponakan saya, kalian mengerti? Bu, kami minta maaf, Bu. Dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Bu. Saya janji. Ingat ya, jangan sampai kelakuan kalian menghancurkan semua tujuan kalian di sini. Hancurin nih warung. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Diam, eh. Gua enggak mau tahu, Emangnya lo pikir kita nih preman-preman bodoh? Hah? Sekarang lo bayar setoran. Cepat masuk. Aduh, ayo. Saya mohon jangan, Bang. Saya hari ini baru dapat sedikit, Bang. Saya enggak punya uang. Gua kagak mau tahu. Astagfirullahaladzim, Bang. Kalau lo enggak mau bayar, semuanya nih gua obrak abrik. Jangan, Bang. Jangan tendangan saya, mohon, Bang. Uang saya mohon. Ngapain kamu megang? Itu jahat banget. Bantuin dia, Al. Abang, gue penyok tuh aja, penyok. Berani-beraninya ganggu orang tua, ya. Rupanya ada cewek cantik. Jadi, mau belain rumah tua nih, ha? Neng, lebih baik gak usah. Mendingan jadi bini abang aja. Kenapa? Aduh, biung. Ketimbang nakalan kedaku, aduh, berat lagi. Sabar. lu, berani, hah? Mau jurus apa? Pencak silat, hah? Atau salsa? Nih, lihat ini, Madison nih. Wah, aduh. Makin jauh. Sakit kepala. Neng, maaf ya, nih banyak kerukan juga, aduh. Jangan banyak ngomong lah, cepet. Ini Bu, sebagai ganti dagangan Ibu yang telah dirusak teman. Ya Allah, terima kasih banyak ya nak, untung ada kalian berdua yang bantuin Ibu. Loh, Ibu, ini kenapa Bu? Kok berantakan banget Bu? Nah Vino, tadi ada preman yang gangguin Ibu dan merusak semua dagangan Ibu. Tapi untungnya ada mereka berdua. Mereka udah bantuin Ibu.
Makasih ya, Alda, Vera, kamu mau nolongin ibunya Lala. Ya Vino, kita paling gak suka liat orang ditindas. Itu cewek-cewek centil bener-bener gak ada kapoknya dia. Vino! Kamu ngapain sih ngobrol sama mereka lagi? Kamu kan udah janji sama aku. Kenapa sih? Jangan marah-marah dong. Aku ini ngobrol sama mereka, itu ngucapin terima kasih karena mereka tuh udah nolongin ibunya Lala. Kamu inget kan Lala? Temen aku yang anak kecil itu yang lucu. Ingat kan? Ya oke, kamu ngobrol doang. Tapi jangan kelamaan dong. Pak, yaudah ya pulang. Ntar dulu sayang, ntar dulu. Aku harus jagain ibunya Lala. Nanti kalau preman tuh balik lagi untuk ganggu ibunya Lala gimana? Udah aku ikut. Terima kasih ya Nak Vino udah mengantarkan ibu pulang. Sama-sama ibu. Bu maaf. Ini ada sedikit uang bu untuk pegangan ibu. Terima kasih Nak Vino. Tapi ibu sudah dapat uang dari dua gadis tadi. Mereka mengambil uang dari dompet para preman sebagai ganti rugi sudah merusak dagangan ibu. Jadi, dua cewek itu berani ngambil uang dari preman itu? Iya, Nak. Ibu sendiri juga bingung bagaimana mereka bisa punya kekuatan seperti itu. Mungkin maksudnya ibu tenaga dalam kali. Mereka punya tenaga dalam, Bu. Coba kalian lihat videonya. Ini gak salah lagi. Ini pasti cewek-cewek anak baru itu. Iya. Gila, hebat banget. Mereka mempunyai kekuatan apa ya? Kayak di film-film gitu. Hebat. Kalian mau gak gue bagiin videonya? Mau dong. Bener. Kalian yang lawan preman-preman itu. Sampai preman itu terbuka semua bajunya. Wow! Kalian berani banget sih. Kalian punya kekuatan ya? Belajar ilmu bela diri dari mana? Kalian tuh ngomongin apa sih? Kita gak ngerti. Ini ada rekamannya kok. Di dalam video ini, ada kalian. Gimana kita tahu? Iya makanya lihat dong. Itu apa? Kita gak pernah masuk ke benda sekecil itu. Coba pikir, gimana caranya kita bisa masuk ke dalam benda kecil kayak gitu? Terus, ini siapa? Onde, onde. Adik Erako, wewe mana? Jadi, Iko betul. Adik Erako ada di video tuh. Onde, ambo mau belajar lah. Bahas cara gerakannya. Mau apa sih? Ayolah dia Hera, bantu Ambo belajar gerakannya macam kok. Ngapain kalian pada ngumpul-ngumpul di sini, ha? Ayo masuk kelas sekarang. Iya, Bu. Ya, dia Hera. Apa sih maksud kalian pamer-pamer kekuatan seperti itu di depan umum? Kalian tahu? Berkali-kali saya bilang itu berbahaya. Kalau sampai orang-orang tahu, kalian itu bisa terekspos. Kalian paham? Kita nggak ada maksud pamer, Bu. Kita cuma niat menolong ibunya Lala yang lagi diganggu preman. Dan kita nggak tahu, Bu, kalau kita masuk ke dalam benda kecil itu. Iya, itu karena ada orang yang merekam kalian. Jadi maksud Ibu, itu salah untuk menolong manusia? Saya nggak bilang salah. Tapi pakai cara yang pinter dong. Jadi maksud ibu kita bodoh? Bu, tolong maafin Hera bu. Dia emang orangnya emosian. Dan yang biasanya cuma bisa nenangin dia itu Myra.
Kalau saya emang nggak bisa melakukan apa-apa di posisi ini, Bu. Saya mengerti sifat Hera. Mendingan kamu susulin Hera, karena nggak baik kalau dia pergi dengan suasana hati panas seperti itu. Baik, Bu. Sekarang udah nggak bisa ambil kekuatannya secara halus, udah muak Alda. Cepet-cepet balik ke laut, Hera. Kamu nggak bisa ngambil kekuatannya seenak aja. Kamu harus selalu ingat apa pesan dari Ibu Renata. Aku gak peduli. Hera. Widih, canggih bener cewek-cewek anak baru itu, Bro. Tapi gue juga antara yakin nggak yakin sih. Lebay banget sih lo. Hah? Itu tuh cuman kebetulan tau gak sih apa hebatnya tuh cewek? Hah? Hera, kamu harus tahan emosi kamu. Kamu jangan tunjukin kekuatan kamu di sini, bisa bahaya. Tuh liat tuh. Seperti tayangan yang baru saja kita lihat, bahwa sangat jelas dua orang gadis ini begitu sangat berbahaya. Mereka bisa mengamuk sesuka hati mereka kapanpun mereka mau. Kok kita bisa ada di dalam situ sih? Apa ada kekuatan sihir ya? Pantesan semua orang jadi tahu kita. Itu pasti sihir. Dan kita tuh kelihatan jahat banget di situ. Semoga saja polisi cepat menangkap dan mengurung mereka. Wow, 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 wow. Ini nih, dua buronan polisi. Gua kira pahlawan. Taunya penjahat. Tunggu deh sayang, kamu kenapa ngomong kayak gitu sih? Hah? Bukannya kamu tahu sendiri kalau Alda sama Hera yang nolongin ibunya Lala dari preman itu? Ya cuma memang kita nggak lihat buktinya aja di rekaman, karena memang nggak direkam. Kamu tuh belain mereka terus. Ya emang merekanya aja yang cari sensasi, tau nggak? Oh, Vivi. Kita tuh nggak boleh menuduh orang sembarangan tanpa adanya bukti yang kuat. Udahlah, Gak. Udah jelas-jelas mereka itu buronan. Dan buronan itu pantesnya dimasukin ke penjara. Tangkep tuh. Bener gak? Setuju gue. Setuju banget gue. Kalian gak usah khawatir, yo. Justru kalian hebat. Bisa masuk TV. Bisa jadi terkenal. Ambo siap jadi manajer kalian berdua, yo. Udah cantik, punya kekuatan super lah. Onde mande tus de, Ambo makin cinto mana sama dia Herako. Wowe mana? Oh yo, Ambo mau ngasih nama duo macan, manis dan cantik. Atau apa yo? Duo marmut, manis dan imut. Ba, rancak kan? Wowe kan? Gini, sebaiknya kita pergi aja ya. Kawan, mereka sudah ada di TV. Itu artinya kaum duyung sudah terekspos. Janganlah tolak Ambo jadi manajer kalian. Manajer? Manajer itu apaan coba? Onde mande. Masa kalian enggak tahu?
manajer kok orang penting yang bisa bikin artis terkenal. Nah, Ambo kok bisa bikin kalian terkenal. Masuk TV tiap hari. Nah, seluruh dunia mengenal kalian. TV? Jadi kita bakal masuk TV? Jadi semua orang bisa lihat kita dong? Oh iya, rancak kan? WOW kan? Nah, kita juga bisa punya banyak VT, banyak duit. Nggak bisa, pokoknya nggak mau. Nggak, pokoknya nggak bisa. Ayolah, di Aera, di Alda, Ikoko kesempatan bagus. Dengar ya, Buyung, kalau kita bilang enggak, ya enggak. Kita nggak mau masuk TV, ngerti nggak sih? Ayolah. Pokoknya enggak. Yuk, ah. Woi, mau kemana? Ikoko kesempatan bagus. Adiera, di Alda, woi. Bagaimana kalian bisa menghajar preman-preman itu? Apakah benar kalian mempunyai kekuatan supranatural? Iya mbak, benar mbak. Iya. Mereka berdua kok punya kekuatan supranatural. Diarah, Dialda, ayo tunjukkan. Ini sekarang. Mbak, jadi gini. Kemarin itu kita tuh cuma pengen nolongin ibu yang lagi digangguin sama preman. Beneran deh, kita gak punya kekuatan apa-apa. Gak mungkin, kita ngeliat tuh rekam videonya. Iya mbak, kita ngeliat. Ayo dong, kasih lihat lagi. Iya, ada. Diara, tunjukkan, jangan malu-malu. Ya. Baik, ayo coba tunjukkan. Kalau gitu, saya tunjukkan. Sekarang kalian semua lihat ke arah sana. Ayo masuk buruan. Masuk. Itu Ibu Renata. Ayo. Sudah paham kan? Kenapa saya khawatir kalau sampai kekuatan kalian terekspos oleh manusia? Paham, Bu. Kalian tahu, manusia itu makhluk yang tamak dan serakah. Mereka pasti akan memanfaatkan kalian untuk dikomersilkan. Komersil? Ya, mencari keuntungan dari kekuatan yang kalian miliki. Dan kekuatan kalian akan disalahgunakan oleh mereka. Apa kalian mau kekuatan para duyung dimanfaatkan oleh manusia? Maafkan saya, Bu. Saya nggak tahu kalau bakal jadi kayak gini. Ini semua salah saya.
Ibu juga minta maaf sama kamu. Kalau sampai perkataan ibu sudah menyinggung hati kamu. Ya sudah. Mendingan kita cari jalan keluar supaya manusia itu tidak mengejar kalian lagi ya. Baik, Bu. Wah, gawat. Bed cover itu. Mendingan kalian sembunyi di bed cover itu sekarang. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Kami ingin lihat SIM dan STNK-nya. STNK? Apa ibu tahu? Mobil ibu ini suratnya sudah lewat waktu. Oh pak, iya saya lupa perpanjang STNK saya. Maaf ya pak. Tolong ibu segera urus STNK. Oh, iya pak. Nanti saya pasti urus ya pak. Silakan. Terima kasih pak. Sama-sama. Kita harus menghilangkan efek popularitas kalian sekarang juga. Nah. Gadis tuh tinggal di Siko. Nah, itu rumah tantenya. Guru aku juga sih di sekolah. Mereka pasti ada di dalam, ya. Anak-anak, di luar ada Buyung bersama beberapa reporter. Terus gimana, Bu? Assalamualaikum. Sepada. Biasa yang tangannya. Carai keponakan ibu, si Hera Josialda. Keponakan saya nggak ada di rumah. Ah, tidak mungkin lah. Kalau mereka tidak ada di Siko, mau kemana lagi mereka? Ibu tidak bisa menyembunyikan mereka. Saya udah bilang ya, kalau keponakan saya itu nggak ada di rumah. Yah, sia-sia aja dong kita kesini. Indah. Kita diam di Siko ya. Mereka berdua pasti keluar, percaya John Bo. Ya. Terserah. Kalau kalian mau menunggu di depan rumah saya, silakan. Yang pasti saya sudah bilang kalau keponakan saya tidak ada di rumah. Mengerti? Aduh, keluar. Hera Alda, sekarang juga kalian sembunyi di bawah tanah ya. Dan ingat, kalian jangan keluar sampai saya kasih kode. Siap, Bu. Baik, Bu. Bodoh kalian! Pakai acara masuk TV segala lagi! Bener tuh, bos. Eh, lebih ketawa tuh. Siap, Bu. Eh, bocah ingusan! Ngapain kamu situ? Pergi! Ngapain lo? Pergi! Lihat! Itu penting banget punya pemerintahan! Ya bos, tapi bos, cewek-cewek itu kan punya kekuatan super bos. Aku gak takut! Bener tuh bos, kalau bos gak percaya coba aja tuh ngadepi sendiri, ye. Oke, siapa takut? Bos, ngapain ke sana bos? Kan di belakang sana pantainya. Iya bos, jangan. Takut, ye. Lu juga takut. Oh iya, bayar di muka dulu ya sama Ambo. Loh mas, katanya wawancara eksklusif. Kok banyak orang kayak gini sih? Iya. Semuanya eksklusif. Sama aja kan? Payah nih.
Terus orang-orangnya kemana? Kita udah lama loh mas nunggu di sini. Kok nggak balikin aja deh duitnya? Hei, indah-indah. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Bu Renata! Bu Renata! Renata lagi ya? Saya udah bilang kan kalau keponakan saya itu nggak ada di rumah. Suara apaan tuh? Ayo, ayo, ayo. Saya udah bilang ya, kalian itu nggak bisa nerobos rumah saya gitu aja. Ayo. Apa-apaan nih? Sepertinya mereka sudah masuk ke dalam rumah Bu Renata. Kita harus nyelam dan sembunyi dalam air. Manusia emang serakah. Stop, stop, stop saya bilang. Stop. Cuma kucing. Kan saya udah bilang, kalau keponakan saya itu nggak ada di rumah. Sekarang juga kalian keluar dari rumah saya. Silakan. Keluar, keluar. Ayo keluar. Keluar, 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 keluar. Keluar saya bilang sekarang juga. Sudah dibilangin keponakan saya nggak ada, kamu keluar. Saya harus mengecek mereka di ruang bawah tanah. Maaf, Bu. Kami mencari dua orang gadis yang ada di foto ini. Katanya beliau tinggal di sini. Iya, mereka memang keponakan saya, tapi mereka lagi nggak ada di rumah. Maaf, Bu. Kalau kami boleh, minta izin untuk periksa ke dalam. Kalau kami boleh, minta izin untuk periksa ke dalam. Pak, saya kan udah bilang, keponakan saya nggak ada di rumah, Pak. Saya cuma sendiri. Ayo, kita periksa ke ruangan lain. Pak, Bapak. Jadi benar, mereka tidak ada. Saya nggak tahu ya, keponakan saya ada masalah apa saat ini. Tapi nanti kalau memang mereka sudah di rumah, saya akan telepon Bapak. Baik, Bu. Kalau keponakan Ibu sudah datang, tolong hubungi kami secepatnya. Karena ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Oke, baik, Pak. Baik, Bu. Kalau begitu kami permisi. Ayo. Susul mereka sebelum mereka salah melakukan tindakan lagi. Kita tunggu aja ya di sini. Kenapa manusia seperti itu sih?
bos. Iya bos, tadi ada di sini bos. Buktinya mana? Bos, gimana kalau tempat ini kita acak-acak aja supaya dua cewek super itu muncul bos? Ayo punya ide bos. Gimana nih semuanya? Kita acak-acak aja bos. Aduh, gue udah ngomong tadi barusan. Emang lo ngomong? Oke bos, diam bos. Hera, Alga, ayo kita pulang sekarang. Rumah sekarang udah aman. Syukurlah kalau begitu, Bu. Aku tadi sangat ketakutan. Jangan, Pak. Bapak, saya mohon, Pak. Kalian dengar kan suara itu? Ya, Bu. Ada apa ya? Yuk, kita lihat. Bos, kenapa bos? Kalian salah tindakan lagi. Tapi Bu, kan kita gak bisa diem aja Bu. Ya Ibu mengerti, tapi semuanya itu harus pakai perhitungan. Ngotokin gue lo, Dani. Apa nih maksudnya ngacak-ngacak bareng dengan orang, ha? Ini apaan maksud lo, ngacak-ngacak tempat orang? Gak ada maksud apa-apa, lu siapa lu? Hah? Empat orang? Empat rangkai. Walaupun lu pas rangkai, gua gak takut. Lima tahu, kita berdua tim bencong. Gua harus tau sama lu. Apa, Bu? Kalau lu berani ngisikin orang, yang sepantaran sama lu. Jangan sama cewek beraninya. Bos. Lawan dulu bos gue. Lu kalau berani nih, hadapin bos gue dulu. Iya. Sebelum gak diri deh. Sebelum kita hadapin bos kita dulu. Banten, ah ngapain tuh jual daun? Kebal, bos kan mereka kebal sakti mandraguna bos. Iya kawan. Ah, yang bos itu gue bukan kalau. Iya tahu. Siapa lu? Iya. Udah biarin aja. Sakti mandraguna. Iya. Ada bos. Sini bos. Bos, udah bos, lawan bos. Sekali-sekali lo atau enggak anak gua lo pinjam tempat ini lagi. Kalau enggak gua kasih makan lo ke buaya. Mau lo? Enggak. Ampun, Bang. Ampun ya. Maaf ya. Eh, sana. Bos, istirahat dulu, bos. Aduh, capek. Lu bingung gimana sih? Lu tuh anak buah gue. Kenapa gue nolongin gue? Mana? Mana tuh cewek yang lu bilang super? Lagian sih bos, cuma ngelayanin bocah kayak begitu aja kalah. Ntar gimana tuh kalau ada perempuan super? Ya, ini nggak usah bos, nggak usah. Malu-maluin. Lu berani sama gue? Lu ngelawan sama gue?
kali ini. Enggak, lu berani sama gue, lu udah ngelawan sama gue. Gue di bos lu. Jagoannya nyepeng. Ibu punya ide. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Ada aja. Jagoan tuh cengengnya buat kita ya. Terus nangis tuh ya. Nangis aja terus. Nangis aja tuh. Lagi happy nih kayaknya. Iya, emang ada apa? Iya. Begini, saya ingin kalian melakukan sesuatu buat saya. Soal bayaran, gampang, semuanya bisa diatur. Apaan tuh? Maaf. Bagi-bagi dong. Gimana? Ah, geli lo, bungkus lo. Gimana? Pokoknya masalah yang ibu perintah semuanya memang udah tugas kami berdua. Iya. Berarti kalian mampu ya? Siap. Tapi yang penting nggak ada masalah. Pokoknya soal bayaran gampang. Yang penting kalian bisa menyelesaikan semua yang saya bilang. Kalau begitu kita berdua nih siap melaksanakan tugas. Oke, kalau gitu. Satu, dua, yo. Kalian kenapa masih di sini? Pasti kalian lagi mencari dua cewek super itu ya. Hah. Kasihan deh lo. Kalian itu ditipu. Kena tipu. Serius nih. Onde mandi. Jago ya, mulutnya ya. Jangan kita artis sombong. Artis sombong kok artis profesional. Jadi enggak ada tuh yang namanya tipu-tipu tuh enggak ada. Onde, asal tahu ya. Semuanya asal tahu ya. Kita ini cuma rekayasa settingan supaya jatuh, nungging, nyungsep tuh sama cewek yang super itu tuh biar dikata menang, padahal bukan artis. Dia kagak ada kekuatannya. Mangsanya masa kita kalah? Stop. Kalau lu gak percaya, bawa dia kesini, kita buktiin. Dewande, justru itu Amboy gak tahu di mana mereka berada. Gember hijau kali. Ada di era. Kalian mau apa lagi? Belum puas juga. Tunggu dulu. Kita masih ada perhitungan nih, ye. Kalau berani kita lawan satu-satu. Nah. Ayo. Nah, dulu. Nah, dulu. Ayo Janda, ada era. Ayo. Ambo yang kucing-kucingan nih. Sampai takut. Ayo. Hei, onde mande. Ini jagoan lo. Gak ada apinya. Onde mande. Mungkin Arkham Boko lagi gak sehat. Lagian, kalau uang sudah dikasih, tidak mungkin dikembalikan. Kalian kami tangkap. Tangkap dia. Mbak, lepasin. Kok di lantai sih? Aduh, kita kan bukan kapal atau perahu. Aduh, lepas dong. Lepaskan mereka berdua. Mereka tidak bersalah. Ini hanya kaset kosong. Betul, Pak. Betul. Kaset rekayasa. Betul, Pak. Ini anak. Nih, efek. Betul itu.
Betul, Pak. Mereka berdua hanya ingin tenar. Manajernya membuat kaset palsu. Baiklah. Kalian kami bebaskan, tapi ingat satu hal. Kalian tidak boleh membuat berita yang macam-macam lagi. Baik, Pak. Kalau begitu kami permisi. Iya, terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih ya. Kalian lagi-lagi membantu saya. Tapi kalian tadi hanya membantu keluar-keluar wartawan aja. Ini kalian juga membantu saya sama polisi. Oh, saya tahu kalian mau tambahan ekstra ya. Bukan begitu, Bu. Sebenarnya saya ini ya berdua pengen belajar, Bu. Pengen menjadi murid wanita ini, Bu. Karena dia hebat. Bu, enak aja. Ih, kami nggak mungkin mau ngajarin kalian. Ya udah, kalau kalian nggak ngajarin kita berdua, kita sebar kaset ini ke wartawan. Gimana? Ih, dasar manusia ya. Ambisinya besar. Begini. Biar saya yang ajarin kalian. Gimana? Bu, jangan. Tenang. Oke, kalau begitu, kalian boleh tutup mata kalian sekarang. Ya, kalian sudah siap ya? Oke, selesai. Bu, apa? Bu, ngomong-ngomong kalau... Bu, tadi nggak... Iya, Bu. Ditam... Aduh, ampun. Bu, kalau bisa sih... Rasain. Hanya mana sidinya? Sini. Sal, sembuhin kita dulu, baru kita kasih. Iya, sini sidinya dulu, baru disembuhin. Aduh, gak kuat dah. Gitu dong. Aduh. Enak kalau begini kan adem, biarin dah. Gak dapat apa-apa yang penting lega. Oke, sekarang juga kalian boleh pergi dari sini. Ibu, makasih. Sibuk.